Kita memang sedang buat negotiation di dalam podcast juga lah. Welcome back to Ice Cream Podcast episode 8. I'm Shazwani. Faizra. And we are back again in this very inviting space at Elevate Digital Hub with the same setting, same faces, and also ada new faces di tengah-tengah. Kita ada special appearance for today's episode from Beauty and the Sea. Hello, assalamualaikum. In a very lovely day. Yeah, okay, today. What's so, saya Siti Fazlur Abdul Khalik, Binti Abdul Khalik. I'm the co-founder of Beauty and the Sea. So for the past 3 years, Beauty and the Sea have been saving at least 37 tons of pellet wood, which equivalents to about almost 400 trees lah from being cut down. So along the way for the past 3 years juga, we have been alhamdulillah we are blessed kena recognized by both local and also international punya award lah. Apa lagi awardnya tu? Antaranya yang the most proudest moment I think it's from UN apa lah UN Women, United Nations Women for Women Empowerment. Oh, okay. Yeah. Very nice. Okay. This is Azlan. Yang di sebelah? Hai, saya Lupan, saya adalah suami kepada Fazlur. Terima kasih. Itulah, hari ini saya sebenarnya sangat berbangga apabila di-invite oleh Elevate. Oleh kerana kita pernah ada event di sini sebelum ni, jadi di-invite semula, arti dia kira macam... Perform lah. Yeah, Fazlur and Lukman ni already made their appearance here at Elevate through our Elevate Talk two weeks ago. So unfortunately, the 2 hour session wasn't enough for them. They still have a lot to share to us, so we invited them today to Ice Cream Podcast. So basically, ni macam continuation. Part 2. Elevate Ice Cream Podcast, campur Elevate Talk. Yeah, ice cream talk. Okay, so as I was informed today, diorang buat comeback hari ini ada topik yang diorang mau cerita and share with us. So yang I was informed is productivity tools. Betul. Productivity tools yang related to both personal and businesses. So I think we are all aware juga productivity tools generally designed to boost kita punya efficiency dalam kerja sama ada business ataupun personal. And nowadays dia ada banyak juga lah productivity tools yang kena create and ada banyak version. So untuk Beauty and the Sea, what exactly are the productivity tools that Beauty and the Sea guna? And kenapa Beauty and the Sea pilih untuk guna these specific productivity tools? Okay, I think for start, tools is just a tools. Dia sama macam tools-tools lain di dalam kilang kami. Dia hanya tools, kalau dia tidak digunakan semaksimum mungkin, dia tidak memberi manfaat kepada workflow yang kita ada. Contoh tools yang ada di dalam bilik hari ini yang sangat-sangat efektif adalah bantal ni. Dia cuba menghilangkan perut saya daripada nampak gemuk. So, dia adalah satu tools. Jadi yang dah paham tu. Iya. Okay. Boleh tengok hari ini kalau panel ada yang letak di perut, ada yang letak di apa? So dia ada reason macam tu. So cerita pasal tu. So in our kilang, our productivity tools dia bukan, kita belum lagi jumpa satu tools yang fits all punya solution. Kita ada beberapa dan juga dia ada. Dan dua spektrum yang sangat berbeza. Kita ada offline yang menggunakan memaksimalkan tactful TACT high touch punya punya tools, contoh morning briefing and everything. Dan kita ada juga apps dan software macam buat masa ni
semua kita punya resources planning kita pakai apa tu Fazna nama dia? Notion.so yang itu untuk kami punya apa nama semua daripada task list kepada reporting kepada blueprint. Lepas tu kita guna juga tools-tools yang biasa apa yang Notion tidak dapat buat kita pakai Google Sheets untuk kira gaji pasal kami pakai production base and then untuk dan juga untuk apa nama untuk cuti dan sebagainya dan juga kita pakai untuk accounting kita pakai sekarang kita pakai buku.my BUKKU.my itu untuk kami punya apa nama untuk accounting punya punya tools lah untuk yang apa nama high touch punya tools apa yang kita ada pasal kami still stick dengan traditional way of ada morning briefing and then tapi macam 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 so untuk apa tapi dalam masa yang sama betul kita ada pakai software kita kita cuba maximize kita cuba untuk macam mana nama automate and everything tapi dalam masa yang sama kita perlukan benda yang orang cakap menjalinkan keakraban so kita buat morning briefing petang ni kita akan buat apa nama kita panggil ni kita akan buat satu retreat kepada anchor kami panggil management level kami anchor anchor retreat itu dibuat secara fizikal. Kita check in homestay di KK area. Lepas tu untuk kita tengok 6 bulan apa untuk 2023 ni 6 bulan yang lalu. Lepas tu kita tengok revise balik projection 6 bulan akan datang, apa yang perlu diubah, apa yang perlu dipertingkatkan, apa yang kita terlupa selama 6 bulan ni banyak yang terlupa. So so and even for the past half year banyak sharing yang kami dapat sebenarnya, so it's time to implement with the team lah. So I think this is the best time untuk turunkan the all the knowledge yang kami ada and the sharing yang kami dapat setakat ni dari kawan industri yang banyaklah banyak apa yang orang cakap input yang kami gain. So it's time to share with the team lah. Tapi kalau yang macam kamu sebut yang Notion tadi, Notion pula. Notion. Notion tu banyak soalan kan ni. Okay. First, kenapa Notion? Alright. Kedua, kamu guna free ke berbayar? Alright, yang pertama kenapa Notion? Notion is a very orang cakap very yang paling saya suka adalah benda tu sangatlah straightforward dan juga open form yang dia kita boleh buat ikut keperluan kita. Kami pernah menggunakan beberapa app sebelum ni. Contohlah Trello, it's very simple punya apa nama? Kanban punya kanban style punya management, but dia terhad kepada kanban itu sahaja. Lepas tu bila kita ada benda lain, contohlah kita mau buat itu untuk to-do list dia tidak masalah langsung dengan kanban tu. Tapi bila kita mau export kepada dalam bentuk apa nama? Kita untuk bentuk table dia tidak function yang macam tu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, waktu kita pakai Kanban, kita terpaksa menggunakan pakai Trello tu, kita terpaksa guna ada banyak lagi grup WhatsApp berbeza, Telegram berbeza, semata-mata untuk storage. Untuk notes, dia ada storage. Okay, untuk notes kita ada dua. Kita ada ini apa yang kami pahami dan apa yang kami apa cuba buatlah. Kita ada apa nama? Daripada atas ke bawah, artinya planning into execution dan juga kita ada daripada bawah ke atas apa yang telah berlaku untuk di archivekan untuk di apa nama dibukukan lah di data collection macam tu. So untuk Trello dia tidak masalah langsung untuk planning, tapi kalau contoh kami kami perlukan blueprint yang sangat besar sebab kami adalah production punya company. Salah, nanti kamu ingat production ya? Kamera tidak. Kami adalah manufacturing. Manufacturing punya company. So kami memegang begitu banyak blueprint-blueprint macam mana satu item ni dibuat, screw berada di mana mau dipotong, di mana apa nama, apa bentuk, apa pintu di mana semua sebab kita mau the next pieces will be kalau tidak sama dengan pieces yang sebelum ni lebih baik daripada sebelum ni. Kita nak buat yang it's going to be better lah. It's going to be better. Ah, so benda-benda tu selama ni waktu kami pakai Trello, kami terpaksa buka satu grup Telegram semata-mata untuk menulis
Bongsa simpan semua blueprint tu. And then bila kita buat search, dia jadi susah. Kita tak boleh categorize menggunakan kategori. So benda tu ada masalah dekat situ. So waktu kami pakai Trello, kita ada WhatsApp group untuk untuk details kepada setiap satu task dekat Trello tu. Kita ada Telegram group untuk untuk blueprint. Dan kita ada WhatsApp group lain lagi untuk bercerita sesama sendiri. So benda tu tak efisien, benda tu tak workflow dia ada kurang sikit. Lepas tu ada dan juga selalu berlaku adalah kita terlepas pandang information. Lagi-lagi kalau chat based punya platform, contoh Telegram, WhatsApp, sebenarnya to be honest kalau kita ikut persatuan ke banyak yang menggunakan dua cara ni untuk data collection. Contohlah siapa mau sila copy paste di bawah nama anda dan juga letak di bawah. Lepas tu masing-masing laju mau letak. Lepas tu ada item yang terhilang pasal kau copy daripada orang atas ke bawah. So di Peruti Besi antara masalah yang kami jumpa hari tu adalah apabila kita menggunakan WhatsApp kepada untuk kita punya orders waktu tu. So, amendment atau adjustment. Contoh, contoh kalau macam client our products semua custom. So bila contoh the first agreement dia cakap dia mau putih. Contoh cabinet tu. Tapi after few days lepas tu tiba-tiba dia tukar fikiran. Saya mau hitam lah. So bila kita mau update di dalam chat group, it's not going to be sebenarnya. So waktu tu apa yang kami buat, just comment dekat order tu yang ini tukar hitam. Problem dia adalah bila orang start sudah mau buat that order, kita search, kita jumpa yang first punya item. Tapi comments on the item tu kita tak jumpa. So kita buat kesalahan banyak kali waktu tu. We learn our mistake. Sebab itulah kita menggunakan Notion. So di dalam kita dan kita punya to-do list tu memang kita menggunakan Kanban style. Kita ada first order list, artinya order yang baru masuk. Kita ada build, building. Apa yang kita sedang buat. Kita ada finishing. Sengaja kami buat dua ni berbeza supaya kami boleh tahu yang macam sekarang dah sihat, terlampau banyak building, tiada yang sedang pakai finishing. Sebab finishing agak terhad tempat tu. So kami pastikan ratio antara building dengan finishing ni hampir sama. So lepas tu ada finishing and then kita ada pending. Pending adalah untuk apa-apa item yang masalah daripada kami. Contoh ada materials yang belum sampai, ada details yang klien belum decide ataupun klien belum siap rumah. Kami tidak boleh deliver. So itu pending. Lepas selesai pending baru ada delivery. Delivery ini untuk apa-apa barang yang sudah siap tapi belum dihantar, barulah ada done. Dan semua artisan dekat Peruti Besi, management dan juga anchor semua ada akses kepada satu kanban yang sama. Sebab satu kali saya tengok kanban, setiap artisan dia akan update kanban tu punya list sendiri. So setiap kali saya tengok kanban, saya boleh tahu sudah Mazlan sedang buat apa. Tanpa saya perlu call dia. Dan juga bila kita tahu Mazlan sedang buat apa ataupun Mazlan letak benda tu dekat pending contohnya, artinya kita tahu Mazlan ada problem atau kita boleh tengok Mazlan ada 3 task sekaligus. Bahaya kepada Mazlan. So Mazlan hati-hati. Tak tahu kenapa dorong ya, kenapa. So satu adalah kebaikan untuk kita. Kita tak perlu call Mazlan dan menyusahkan Mazlan. Dan bila Mazlan sudah selesai kepada ending sudah dan sudah ataupun delivery semua, Mazlan pun tidak perlu call bos. Tengah bos tengah call tengah driving ke apa? Just mau cakap siap sudah. Apa proyek seterusnya? Tidak payah. Tengok jawabannya kepada Notion yang sama. Okey, dan yang itu pilih sendiri apa yang mau masukkan sendiri dalam bilik. Dan ianya memudahkan juga the sales team untuk update klien. Sudah hari sudah siap pintu, esok sudah siap chat. So they know the progress tanpa saya balik tanya apa hari ini punya progress kepada tim. So orang automatically akan update everything. So the flow jadi cantik lah. Siapa advisor mau cakap? Okay, saya mungkin. Saya kan ucap-ucaplah bos kan, jadi saya boleh faham apa yang kamu maksudkan. Tapi mungkin ini pun
peluang untuk orang yang bukan bos. Cerita. Apa pendapat kau pasal Zero punya flow ni dan apa yang kita buat di sini juga? Ya, so tadi kau bilang, aduh sakit tu dah. Cerita sikit, cerita. Saya teringat balik ke mana. Untuk productivity tools di Elevate ni, kami ada guna Basecamp. Oh, okay. Basecamp ni dia guna konsep sama dengan Kanban. Dia ada di triage dulu, di mana kita create card tu. Macam, oh mungkin nanti saya boleh buat ni. So kita create card tu di triage. And then kalau kita mau execute sudah, dia akan masuk pergi to do. To do. And kalau kita start sudah buat, dia akan masuk ke in progress. So macam all teams akan aware jugalah. Kita tengah buat apa, kita punya apa pun boleh tahu kita tengah work on mana satu. And then kalau sudah in progress, akan di review oleh apa management lah. Supervisor lah. Ya, supervisor and boss. In review. Macam ada apa-apa mau speed ni kan salah hari ni. Tidak lah, so basically dia macam tu lah, dia punya flow juga macam yang kamu mention tadi. And since this is my first experience kan, saya intern. And saya pun asal-alal tengah adapting to this company punya work style, tools, semua tu pun kan agak struggle jugalah. Mau keep. Oh, struggle. Sebenarnya. So macam pula, macam belum biasa apa guna kan. Nah kak, ini masa tu pencurahan. Ya. Productivity tools ni sebenarnya dia sepatutnya memudahkan kita lah kan, and boost productivity and work efficiency. Tapi masa tu kami ada struggle in adapting with the tools. So unfortunately pasal tools tu pula yang membuatkan work kami delayed. Sebab kami belum biasa guna tools ni, and adapting to the tools pun takes time juga. So basically dia terus masa tu tidak membantu, tidak mencapai goals dia untuk membantu kami dalam kerja kami. Ya, sebab antara faktor dia juga saya rasa sebab saya belum faham sangat Kanban punya konsep tu. Iya. Sebab pernah kena tegur kan, dia baru di triage kena create, tiba-tiba in progress sudah. Dan tiba-tiba kena execute. Lepas tu kena done oleh orang lain, padahal kerja orang lain. Oh. Nah, itulah yang bos tegur. Itulah kami kena tegur, kenapa kerja yang orang lain punya tapi supervisor yang tolong dankan. Macam ada something yang going on outside the Kanban tapi tidak kena update dalam Kanban, macam tu. So okay. Bos susah mau track lah macam tu. Ya, yeah, so saya tambah sikit lah. Dan tahu lah siapa bos kau tu kan. Tidak bagi kita dia. Kasih sabar dong. Sebab saya tidak tahu macam mana kamu buat kamu punya notion. So sebab basically kalau from overview kita boleh nampak dia punya progress tu from one column to another tu bila kau kasih move kan. Tapi in between kalau macam kami ada banyak dia punya communication di dalam tu juga untuk setiap task. Jadi kalau communication tu berlaku di luar daripada base camp dan kau tidak kasih update juga di sana, dan tu yang tiba-tiba kita cakap lain yang dalam basecamp tu, dan tiba-tiba kau deliver something else macam yang tanya lah kenapa kan begitu kan, sometimes begitu. Dia tidak synchronize sebab kita tidak tahu apa update ataupun yang apa benda yang berlangsung offline. So itu yang kami macam kalau pun ada perbincangan di luar kan, kau kena update juga summary of the perbincangan di sana supaya boleh nampak kan. Jadi sebab kadang-kadang macam kau lah Lukman, kau buat ni satu kerja kan, tapi tiba-tiba kau cuti sakit yang apa, and then orang lain take over, at least kau boleh refer apa yang berlaku. Kalau tidak, then macam si Fazul tiba-tiba take over macam blum. I think it's the same juga macam dengan kamu kan. Dia macam ni, kalau biar aku jadi moderator lah silakan. Tapi dia basically macam different apalah situation. It's a very different situation. Bukan sama dengan berhenti bersih 100%. Tapi for us, kami pun melalui benda yang sama. Apa yang kena tweak dekat kami punya sistem adalah how to simplify the system. Kalau orang masih tidak boleh guna the system, berarti dia your UX sucks.
So ini bukan maksudnya basecamp kami itu saksa. Bukanlah. Artinya pasal dulu pun kami ada macam tu, kami dekat, okay, contohlah dekat Notion, dan itu adalah tools kami ni sentiasa work in progress, sentiasa kena fine tune, a little bit kecil pun tapi sangat dia Kaizen punya mentality. Perubahan yang kecil, improvement yang kecil tapi berterusan, Kaizen punya pemikiran. So dekat tools kami pun dulu kami ada banyak betul dia punya, kami start dengan waktu ialah macam biasa waktu kita create the system, kita berhabislah buat dia punya details untuk segala benda dekat tu projects. So kami key in apa materials diperlukan, apa sepatutnya, dan materials itu berapa kaki of kayu patutnya kau boleh kau akan gunakan untuk tu produk tu. Okay, the problem is benda tu tidak user friendly, dia tidak memudahkan orang untuk key in. Dan bila kau tidak dapat memudahkan untuk orang key in dan orang tidak dapat apa kebaikan untuk key in dan apa benefits dia, orang tidak key in. Lepas tu, so apa guna dia? Dan dekat situ kita timbang tara, adakah keperluan untuk key in tu lebih besar daripada untuk keperluan untuk just focus on the task. So dekat situ ada benda yang betul-betul yang macam unnecessary punya details, kami macam itu tak apa, yang tu semua masing-masing boleh, lagi-lagi semua orang boleh faham sudah. So itu tidak perlu key in. So kita simplify benda tu. I think macam mana how we tackle yang macam those miscommunication ialah dengan they're meeting the Notion, but then every day ada morning briefing. Di sana lah orang macam yang kami dapat feedback dari macam bos ini susah lah buat soal ataupun macam boleh kita buat this other way round atau apa. Di sana lah ada the discussion offline untuk offline discussion untuk macam to make things done lah, to get it done gitu. So kiranya kalau morning briefing setiap hari lah. Setiap hari. Yes. Berapa lama? 8.10 hingga 8.25 paling lambat. Kami masuk kerja pada 8.10. Kenapa? Waktu tu jam kurang. So kami skati lah. Aku punya company kot. Jam 8 pagi 10 minit. Lain pula. Kau nak faham pula 8.10 kan? Pikiran saya dari 8 pagi sampai 10. Itu artinya kau kerja sebagai meeting. Nah, kita akan start 8.10. Kami start kerja 8.10. Tamprin kami adalah 8.10 minit. By the way, tamprin bukannya benda yang kami bangga, tapi kami terpaksa buat masa ini. Dan kami akan start je kerja dengan morning briefing. Dulu kami pernah buat free and easy. Jumat kami start dengan makan. Makan dulu. Jumat makan ramai-ramai dulu baru start morning briefing. Siapa yang mau komplain? Okay. So dulu kami cuba gunakan free and easy. Pasal tahulah kita ni kita mau cuba jadi company yang paling millennial kan. Ada free makan, ada bean bags. Ada bean bags kan? Tidak. Ada apa? So kita jadi cool boss apa semua. Tapi masalahnya lain orang, lain dia punya masa bekerja. Dan juga kita terpaksa juga hormat masa bekerja supplier kita. Kadang-kadang supplier datang. Kami very very traditional punya business. So ada supplier datang, ada mau hantar. So kena juga buka pintu jam 8. Paling 8 tu 8.10. And then kita pernah test jam 8. Dan drama yang fail. Pasal apa? Waktu jam 8 memang rush hour di mana-mana. Dan semua orang terkena jam, unnecessary jam di mana-mana. So kami, pasal company aku punya, bapa aku punya, tidak aku punya. So kami tweak kepada 8.10 sebab bila kami buat 8.10 semua orang jadi muda. Orang bila artisan kami keluar daripada rumah jam 8, dia tidak perlu kena U-turn yang semua orang punya rush punya untuk masuk kerja jam 8 tu. So banyak kita dapat save masa semua orang dengan buat 10 minit juga. Banyak kalau similarity kamu dengan kami, sebab kami pun ada juga kemudian morning briefing, tapi kami tak panggil lah morning briefing. Kamu panggil apa? Saya panggil day stand up. So dia maksimum dia maksimum 15 minit. Okay. So setiap tim diorang buat sendiri. So kalau macam kami mostly kebanyakan tim diorang buat sendiri. Okay. Nah, saya tak masuk lah. Saya siap baca summary siap gitu kan. So apa yang diorang update, apa diorang buat kemarin, apa diorang mau buat plan, mau buat hari ini. Dengan kalau ada blockers yang menyebabkan kerja yang aku buat kemarin itu tidak siap, terpaksa aku sambung hari ini. Itulah
So ada juga tim yang dia punya daily stand up lebih daripada 15 menit. Saya tak tahu lah kenapa. Tapi saya malas juga mau cakap. Saya tidak tahu. Yang lipat pun enggak. Dia cuma satu. Tapi dia orang memang begitu. Saya tidak tahu. Boleh boleh sebut nanti kena sensor. Sensor. Ni ada ya, mau tiga. Tapi ya, ada teams dalam 15 menit, tapi yang ada juga satu tim yang belum lagi berjaya 15 menit tu, ada juga lah. Tapi kiranya semua updates pun memang kita boleh dapat daripada sana. Cuma beza dengan kami tak, kami tak discuss yang macam kamu discuss apa kesusahan diri dalam tu meeting. Semua pun kalau kau rasa macam ada something yang apa tu orang bilang ada something yang blocking kau. Masa tu juga kau boleh update dalam kau punya sebab tu dalam kau punya task tu. Kalau kalau kau tunggu lagi besok pagi untuk cakap, so yang cakap tu kan sama di saja kan. Then dia lambat lah sebenarnya. Aku rasa benda ni pasal berbeza bila. Tapi di dalam industri kami sebab dia adalah pembuatan, so semua orang kerja, semua orang faham kerja masing-masing. Apa mau cakap ni? Basically semua orang tahu macam mana buat woodworking lah dekat sana. Siapa yang ada apa experience. Ni ada experience boleh bantu waktu itu. Dan bukannya semestinya kau kasih selesaikan terus. At least kau tahu ada siapa boleh minta tolong dengan siapa, boleh datang nanti. Gitu saja. Tapi aku suka bila apa tadi cakap tidak faham tentang Kanban. Mari kita cerita sikit lah history of Kanban. Kan kau ada. Tak, kau boleh cerita. Nah, pasal okay, bagi aku okay, ini adalah benda yang aku cuba cari-cari, aku cuba fahami. Aku jadi moderator. Okay, nak pasal okay, kau jangan timing. Orang luar takut. Bini aku yang takut. Sebab benda ni adalah benda yang aku cari-cari. Biasanya kalau belajar tentang bisnes, belajar bisnes lah, belajar dekat YouTube ke apa semua. Kalau konten dalam bahasa Malaysia memang cerita pasal marketing, memang cerita pasal marketing. Semua marketing. So tiada yang betul-betul touch tentang production. Aku tengok kamera lah. Marketing. Okay, tidak jarang yang cuba cerita pasal production dan pasal benda-benda yang tools macam ni. So dan bagi aku itu yang sebenarnya kita mahukan, itu yang kita perlukan. Kita as a whole nation, kalau kita semua kerja kuat pun, tapi tiada productivity ataupun tidak efficient, apalah guna satu negara ni kerja daripada awal pagi sampai sampai tengah malam. So Kanban ni ini adalah apa yang kami selalu cerita dengan tim sebelum kami faham paksa semua orang gunakan Kanban dengan kami sikit mewajibkan dalam company. Kita fahamkan dulu kenapa Kanban wujud dan juga apa kelebihan Kanban ni untuk kita gunakan dalam workflow kita. So Kanban bermula daripada konsep yang dibawakan oleh Toyota. Toyota yang buat kereta tu apa tahu? Ya, pakai kereta apa? Beza. Okay, belajar daripada Toyota. Daihatsu. Okay, so Toyota sewaktu Toyota kalau kamu baca historically Toyota bukannya satu pengeluar kereta yang reliable. Kan kita sekarang kita faham Toyota reliable, bagus, hebat semua. Dulu waktu zaman 50-60an. Ford yang pengeluar kereta yang terbesar, Toyota memang adalah satu kereta yang kira macam low class lah begitu, Japan punya kereta. Okay, namun begitu, sebab apa? Sebab ada banyak limitation yang dihadapi oleh Toyota kalau mau lawan Ford. Ford ada tanah yang besar, dia berada dekat Amerika, dia dekat Boston. Sedangkan Toyota dekat Japan. Dia punya modal sikit waktu itu baru lepas. Wall baru lepas peperangan, limited space, limited asset, limited access kepada market, dorang semua limited. So dorang create Kanban ni adalah untuk macam mana untuk semua barang datang at the right time, at the right place. So kalau dekat Ford, dorang mungkin order contohlah kita mudahkan simplify the number, 1000 tayar kereta, 1000 badan dan juga 1000 cermin kereta, contohlah kan. So bila dorang sudah pakai 1000 badan,
Sudah pakai 1000 tayar. Waktu itu badan tuh baru kena pakai sebanyak 250 badan. Sebab kita perlukan 4 tayar untuk satu kereta. So dekat situ terus dorong akan shortage. Dorong akan order lagi banyak lagi tayar lagi. Waktu itu so benda tu tidak efficient. So bila Kanban ni dia buat adalah dia pastikan end product kita instead of push system, kita main produk, produce je apa yang boleh mampu, apa barang kasih buat je, kita pull system, kita tarik apa yang perlu at the right timing. Artinya apa? Order 25 badan, 100 tayar, 25 windshield. So bila masuk macam tu, ngam-ngam semua benda digunakan, kita tidak buang storage for the extra 75 badan kereta tu. So bila habis sejak, kalau kamu perasakan berbuat daripada kiri ke kanan kan, so bila habis sejak kena pakai je dekat sini, kita tahu apa yang patut kena replenish. Betul. Dan Kanban bot tu adalah satu visual punya tools yang sangat mudah, pasal kita just gerakkan je semua, kita punya to-do list tu dari kiri ke kanan. So dekat Toyota dulu pun orang pakai that exact, bukanlah exact tapi cara yang hampir sama, menggunakan kertas, move daripada kiri ke kanan, order tayar, order apa pekerja punya, berapa manpower perlukan, semua on the right timing. So itulah yang kita cuba sistem yang ternyata terbukti berkesan, kita instil dalam company kita. Kita bukan setakat fahamkan dia punya sistem, tapi culture-nya. Dan itu yang paling penting itu, supaya kita faham ini tidak satu pun daripada semua yang saya cerita, tools apa semua ni, yang hanya untuk menguntungkan company. Tidak, ini adalah menguntungkan semua orang. Kau tak perlu buat apa yang kau tak perlu buat, kau just fokus apa yang betul-betul beri benefit saja kepada customer. Terima kasih Ustaz. Ya, dengan sumbernya okay. Juga basically apa yang kamu share tadi ni pun ada kami punya bos. Dia review sama kami konsep Kanban sebenarnya ni. So kami pun lebih senang faham. Bila lebih senang faham dan lebih macam senang sudah mau guna, sebab sudah faham konsep dia kan. So memang mau faham dululah konsep tu before, supaya productivity tools and features ni boleh betul-betul dapat tolong untuk capai dia punya main goals, untuk macam boost efficiency, enhance productivity macam tu. Tapi macam Beauty and the Sea dengan Elevate, biarpun sama Kanban punya konsep, kita guna different productivity tools bah. So in selecting productivity tools ni penting juga untuk kita align dengan specific macam our own preference yang align dengan kita punya goals lah. Tidak semestinya productivity tools tu semua ngam dengan kita kena. Ada juga dia punya selecting criteria. Betul. Berhenti ya. Ya, macam makin panjang tadi. Macam terlebih sudah. Dia sudah ice cream dia belum masuk. Kita akan break hijab and then kita akan bake with ice cream. Okay, we are back with ice cream podcast with real ice cream ada sudah. So jemput. Oh okay, lama sudah saya tinggal dengan atas meja. Okay, sambil makan tu kita akan begini balik kan? Oh okay. Masih ingat yang zaman dulu tu. Oh no wonder tidak ada punya. Ya kalau product placement lah, maksudnya kita cakap pasal nasib. Tapi itu lah. Boleh. Mungkin kalau boleh diputar lagi sih. Product placement boleh juga. Aku baru mau cakap mau approach orang nih. Last sponsor. Nah, apalah kita buat es krim menggunakan habuk kayu. Nantikan inovasi seterusnya. Mungkin Brutal and Messy boleh tolong kami buatkan macam signboard macam ice cream podcast. Kita boleh talk di sini. Kita memang sedang buat negotiation di dalam podcast ini lah. Supaya okay. Terjadi. Okay. Yeah, cameraman yang rasa cringe. Tiba ada negotiation. Kita cerita pasal productivity tools and we are all aware juga productivity tools ni dia macam interconnected dengan teknologi punya industri. So as a technology company, ourselves,
Elevate Academy. Kami selalu dalam Askrip Podcast ni akan include-kan latest news yang related to teknologi jugalah untuk kami kasih feedback, discuss about the ongoing punya news related to technology. So, untuk this episode, saya ada come across two articles yang related to technology yang macam siok jugalah untuk kita cerita-ceritakan ya. So, the first one, Tame the AI Beast, Youth Edge. Basically, this article, the first article ni, they emphasize lah the importance of Malaysians, especially the youths, to acquiring relevant skills in the face of advancing artificial intelligence AI. So macam untuk Malaysians, especially the youths ni, tidak ketinggalan dalam dunia yang serba maju, serba makin canggih teknologi, kita kena acquire ourselves dengan relevant skills lah untuk stay relevant in the tough job market. So basically the first article tu dia cerita pasal tu lah, what are the skills yang diperlukan untuk kita stay relevant dalam industri yang makin lama makin advance, ada advanced technology. So itu the first article. And the second article dia macam related juga sama pasal teknologi juga. The second article dia cerita pasal KL Corps dorang ada consider untuk include robots dalam police industry. Okay. Macam robotics element, dorang mau include-kan robotics element ni dalam police industry. Macam ada bayangan enggak, sudah ada robot polis? Robot. Ya, so the second article tu dia mention dia macam mau to conceptual plans, tapi dia tidak exactly tells lah macam mana dia orang akan execute plan tu. Macam dia didn't clarify exactly what are the plans, macam mana dia orang akan implement the plan untuk ada robotic plans tu dalam police industry. So, talking pasal teknologi ni kan, the first article cakap pasal skills, yang kedua cakap pasal robot. So, dari Brutian BC sendiri, apa kamu rasa perasaan komen? Rasa es krim. Iya, manis, vanila. Ada kacang-kacang. Nah, macam apa komen kamu lah tentang artikel ni pasal as a founder, kamu pun founder juga kan, apa yang kamu as a employees juga? Employees. Macam, so apa komen? So, let's discuss the elephant in the room lah. Aku. Okay, bila kita cerita pasal AI, recurring topic yang jadi orang cakap feedback lagi-lagi among our youth adalah ketakutan apabila AI menggantikan kerja kita, ketakutan kehilangan kerja, di replace by AI and everything. AI will never replace you. People with AI punya skills yang akan replace you. AI sendiri dia macam dulu yang kalau kita ingat balik zaman internet, waktu tu ada yang siapa yang taxi driver, dia rasa macam tergugat dengan orang yang menggunakan waktu tu Grab dan Uber. Kalau kamu ingat zaman Uber lah, kau sudah lahirkan Uber. Sudah. Okay. Kenapa sudah nak sebut Uber dekat sini Malaysia? So, waktu itu pun kita rasa macam, oh habislah kerja kita, apa semua, apa susah, kamu improve dan juga masuklah juga ke dalam, menggunakan juga lah apps tu. Kita sama-sama mengikut keperluan dan adapt to the changes. Macam tu. Dan juga kalau kita reverse lagi balik zaman dulu, kita pun pernah rasa yang macam, oh habislah pekerjaan kuda apabila kereta telah digunakan, diperkenalkan. Dan kuda pun cakap, oh, kamu tahu kan dulu kereta, okay, kalau kamu tengok, senang pula kan kalau aku ada di, kamu tinggal makan kan? Kamu lagi kopi kan? Nah, kalau kamu tengok, Ferrari, Lamborghini dan banyak lagi jenama-jenama kereta, dorang mempunyai emblem, lambang
kuda, lambang lembu, lambang binatang. Okay, kenapa dong ada lambang-lambang tersebut? Waktu dulu, dia adalah satu ketakutan kepada desainer kereta yang mana dia takut manusia tak boleh adapt untuk pakai change daripada pakai kuda ke pakai kereta. So dia letak kepala kuda, dia letak juga lambang kuda yang menunjukkan yang macam it's still the same. Jangan risau untuk change. At the end of the day, sekarang kuda tidak kerja. Kesian kuda. Ya, kecuali dekat 4D lah. Ya. So, terima kasih 4D memberikan pekerjaan kepada 1,000 kuda dalam masa. So begitulah juga dalam kita adapting to the change. Kami di Buluti Besi, walaupun kami sangatlah pertukaran, sangatlah apa nama kita panggil ni, kalau tengok ini adalah bisnes yang sangat tradisional. Tapi daripada sejak dulu lagi kami menggunakan sedikit demi sedikit AI dalam menyelesaikan repetitive task, task yang tidak berbaloi manusia buat sebenarnya. Contoh, key in receipt, tulis nama company yang buat receipt, tulis tarikh, tulis berapa total receipt. Kamu ada buat mana tu key in key receipt? Accountant kamu ada buat? Ada. Saya pakai zero. Buat apa? Zero. Oh, zero? Okay. Kami dah pernah key in receipt sejak daripada ditubuhkan. Ambil gambar, lepas tu the AI akan generate sendiri semua the bill datang daripada berapa, siapa, tarikh berapa, amount berapa, semua di capture sendiri oleh AI. Dan kita tinggal masukkan kategori, itu pun ada suggestion betul. Kita just confirmkan kategori, dan juga yang betul-betul kita punya input adalah ini menggunakan bank mana, menggunakan account mana untuk bayar. Itu yang user manusia punya input. Selain daripada itu, tidak perlu kepada key in data entry. Pasal data entry bagi aku, manusia tidak patutnya buat kerja tu. Ni macam itulah. So, ada apa mau sambung? Company tech. Busy saya makan. Aku baru dia macam mau offer. Marilah aku tolong. Jom. Ya, so macam dari Beauty and Busy pun kiranya kamu ada positif apa ni? Positif reaction jugalah with adapting to the technologies kan, untuk kasih masuk dalam adapt. Kita punya ya adapt to the changes lah. So dari Miss Faiza selaku CEO of Elevate Academy of Technology and Innovation. apa first impression Miss terhadap artikel, terhadap pen dalam artikel ni? Saya setuju 100% CEO of Tech. Yalah, first impression and apa Miss punya macam first thoughts yang keluar bila orang mention pasal mau kasih masuk robot dalam polis punya, within polis industry. Macam how they will execute the plan ke, apa first thought Miss? Saya sebenarnya tak boleh imagine itulah sekarang kalau macam mana, sebab okay. Tapi kalau Robocop kok boleh imagine. Actually sebenarnya kalau kita campur sama Robocop, Iron Man apa semua kan, kita boleh tengok movie gitu lah, sorry lah. Oh my god. Ya betul. Oh. Sedih. Kau patah parah dalam hidup kau? Lepas kerja? Masuk yang gua. Kau kerja tempat lain lagi kan? Rupanya kan? Patah. Tapi kalau kamu tengok lah, robot dia kita kena start sudah kena kasih incorporate dalam our daily lives. So tadi kita cakap pasal productivity tools dalam kita punya daily life, personal, how we manage our life, how we manage our business. Yang dan robot pula digunakan macam paling ketara sekarang kedai mamak pun ada robot kan yang akan tahu punya makanan saja. But I cannot imagine still kalau tiba-tiba ada yang berjalan-jalan di tepi jalan tu robot polis. Entry boleh imagine. Tapi kalau dia naik kuda, aku boleh imagine. Yang kuda tu kuda betul kan? Takutlah juga kalau kuda apa. Tidak boleh imagine. Tapi it's possible. Is this that how serious can we take a robot police? If let's say lah, kita boleh merokok bahkan jalan-jalan. What is the benda-benda yang kau jalan-jalan kau tidak boleh buat? Buang sampah. Buang sampah itu tak kesalahan kan? Kesalahan. Kau buang sampah kah Faiza? Saya cuba mencari contoh. Okay, kalau kesalahan, let's say kalau kau jalan-jalan
jalan terus buang sampah kan. Tiba-tiba ada robot tahan kau. Eh, kau buang sampah dan bilang. So what would be your first, what would be your reaction? I cannot imagine. Will you take that robot seriously? But for me, robot, bila kita sebut tentang robot, robot tidak akan datang dalam bentuk robot yang kita kenal sahaja. Segala-galanya adalah robot. Okay. Zaman dulu, kalau kamu tengok yang kartun-kartun yang zaman 80-an, 70-an, how they, dorong tengah... Zaman berapa? 70, 80-an. Wow. Belum lahir ya? kalau saya suka sebenarnya tengok kartun, tengok illustration, artis-artis fikir macam mana masa depan bakal berlaku. So, diorang ada terfikir tentang ni, robot doktor. So, dan illustration tu adalah sekeping robot, robot. Sekeping? Seorang. Sebiji, sebuah. Seutas. Sehelai. Sehelai. Okay, dan dalam illustration tu, satu robot, literally ada kepala manusia, ada tangan manusia, tengah buat pembedahan. Manusia is not the best form untuk membuat satu-satu task, form, bentuk. So, untuk robot untuk membedah, sebenarnya kita tak perlu bentuk manusia, kita tak perlu bentuk robot yang kita selalu tengok dengan movie tu. Kita hanya perlu scalpel yang kena yang boleh bergerak secara untuk daripada semua angle semua exist dan juga a very stable a very dan juga kamera yang boleh detect segala setiap mm pergerakan usus manusia pergerakan badan manusia itu adalah robot yang sepatutnya untuk membuat pembedahan dan itu yang kena buat. Sekarang although sekarang robot buat pembedahan dia bukan lagi 100% robot. It just a device yang kena guna supaya doktor tu boleh berada dekat negara lain, dia boleh perform surgery tu menggunakan dia macam full lah nampak semua benda, dia perform and then the robot dekat the side of the world akan buat exactly apa yang robot yang manusia tu buat. Okay. Dan bagi aku polis pun benda yang sama juga. Okay. Even dengan polis pun kita ada robotik punya division. Adakah ada sebiji robot di rumah kami? Di kilang kami? Tiada. Dia bukan robot yang macam bentuk yang kita ingat tu. It's a CNC machine. So machine tu saiz 4x8 dia kerja untuk mengukir. So dia tidak bentuk manusia, dia adalah bentuk machine. Tapi dia adalah robotik. Pasal kita bagi input, kita bagi proses, kita bagi dia G-code kena panggil dan dia akan buat kerja tersebut menggunakan sensor, menggunakan task yang kita provide dengan dia lah. So kalau bila aku punya es krim boleh habis. So kalau berbalik dengan yang robot yang polis apa tu, so kau punya imagination is someone remotely is actually managing the robot and then Lukman go kasih buang sampah. Aku rasa someone untuk managing tu tidak berbalik itu adalah terlalu menial task untuk manusia buat. Aku rasa itu lebih kepada robot di dalam enforcement, lebih kepada macam mana kita boleh kita panggil ni. Entah, aku pun masih belum tahu yang belum apa tapi mungkin cuma susah kita tidak dapat imagine lagi tapi mungkin boleh detect siapa yang buat, lepas tu boleh detect ada face detection, kita boleh tahu nama dia privacy with privacy. Kalau itu kan robot kamera lah. Sebenarnya kan macam tracker dan dia macam facial detection dan semua tu kan. Tapi terus antar saman tak iya yeah, tapi it's very hard maksudnya. Pasal it's a fine line between kemodenan ataupun kehilangan empathy, kehilangan privacy. So it's a very fine line untuk kita untuk kita sebagai the whole manusia, human race untuk jalani sekarang. Tapi the only way to learn is to fail. So memang kita akan cuba, tidak menjadi. Maksud kita tengok negara lain ataupun bandar lain buat, mana yang menjadi, kita implement dekat tempat kita pula. Lepas tu kita tengok lagi apa apa yang boleh di improvement. It's a continuous improvement. Yeah, yeah. I think macam di China, back. Come on. Rasanya, beberapa tahun yang lalu, dorang ada buat sistem yang boleh detect penjenayah dorang basically yang China punya citizen lah. So dorang basically dorang scan muka, so macam dia akan keluar data, oh dia ni mencuri ke apakah, so dia ada data. Tapi itu bukan lebih kepada macam
itu lebih kepada apa bahasa, what is the right word to use, dia punya prediction, and then dia punya because saya rasa macam cara dia untuk detect satu penjenayah adalah berdasarkan banyak data yang sudah dia learn from there kan. So it's also possible yang the data yang dia dapat tu adalah I think a compilation of stereotypes. Yeah. Kan? Mungkin because ada certain elements yang kita akan cakap, okay, these are the traits of some people yang might be considered as, you know, like penjenayah begitu. Yeah, yeah. And then tiba-tiba kau kasih tahan someone yang have all the traits but actually not a penjenayah kan? Yeah. So and itu pun satu open-ended question juga, what is penjenayah? What is good? What is bad? What government thinks it is good, not necessarily meaning benda itu good. Yeah. So, contohlah, memberontak ataupun mempunyai politik idea yang berbeza daripada government. Adakah itu bad ataupun good? Adakah kau mendapat markah kau ditolak dalam kau punya in context of yang kau adalah penjenayah ataupun tidak, ataupun tidak. So it's a very fine line. Susah untuk kita macam kalau macam policy cara begitu, susah kita sebagai sebuah nation. Sebab itulah good or bad adalah sesuatu yang sangat dia broad, bukanlah cakap subjektif, tapi dia broad dan dia bergantung kepada siapa yang membuat arahan, siapa yang membuat the policy, the rules. Yeah, so at the end of the day, orang yang mencipta itu robot dan yang buat all the AI machine learning semua tu, kalau macam kalau if let's say dalam konteks kita mau mencari penjenayah, dia semua berdasarkan stereotypes and what we think of a certain kind of trait yang orang like a penjenayah should have. Then dia jadi not a stereotype. I'm still looking for a better word. Dia cakap. Soalan lain, macam mana kau rasa policing tu kau boleh macam diterapkan di elevate sendiri? Apa tu? Kau bayangkan kan ada kau punya polis sendiri mau tengok tim pengawas. Pengawas buat kerja kan dah tengah main handphone, tengah buka IG ke macam tu. So actually kami ada CCTV. Kamu ada CCTV kah? Ada. Yeah, so kami ada CCTV. Cuma macam from my side, I don't look at CCTV that much. Walaupun ada orang yang pagi-pagi dia masuk office, dia macam, hi, good morning, dia bilang sama CCTV, I don't look at CCTV, dia bercakap. Kan? Siapa tu kan? Oh, ada. Something yang we monitor closely. It's there because we feel good kalau ada. Yeah, tapi tidak enforce lah. Yeah, I don't think for now. And saya pun tidak tahu pula juga perasaan ada orang sebenarnya bila orang tahu ada CCTV di co-working space semua tu. I don't know. What do you guys think? Kamu terasa di monitor? Kalau gitu, tidak saya wish miss. Saya mau ditengok. Oh, okay. Ada banyak. Okay. So, I don't know. Sampai tahu angle di mana? Rupanya dia kerja. Yeah. I don't know. So, dia masih ada kekangan juga lah kalau mas kita mau apply fully macam teknologi and robot. Ada tak masalah dengan teknologi company? Kami beruti besi. Beruti besi sembuhan. Tidak tech, tidak innovation. Apa persoalan jadi sebenarnya? Tidak, rasa macam tadi kan kita cerita macam apa macam
apa soalnya? Susah, susah. Biar aku jadi moderator balik lah kalau macam tu. Aku ambil balik. Tadi kan masa saya first mention pasal plan dalam artikel ni, dia bilang, oh saya support 100%. But then dia cerita macam during the plan tu macam ada disadvantage dia apa juga. Macam ada kekangan untuk kita. No, the one yang saya support is the is for us to actually improve ourselves with technology. Sebab first artikel tu cakap. Oh, itu pandai. Lari, artikel tu okay. Cakap sebagai in this modern world kan, kau tidak cukup untuk ada certain skill sahaja. Macam yang it's not enough if you just have your academic qualification. In order for you to be attractive to employers macam kami, we need more than your academic qualification. You need to mungkin tahu sedikit coding, mungkin tahu sedikit how to use certain apps, certain software, so that you can help the company. So it makes you more attractive. Sebab sekarang ni semua orang ada degree, sekarang semua orang ada sijil. So how do you make sure yang kau ni boleh apa ni? Stand out di depan mata employer kan? So itu saya support. Hence, boleh minta gaji tinggi. I mean boleh terima, boleh try. Boleh nego. Open letter. tapi yang the second one tu yang saya pun sendiri, saya pun tidak, selagi belum mengalami itu situation, saya pun tidak tahu how would I react kalau ada tiba-tiba rumor polis in whatever form pun. I don't know how to react. Yeah. I guess the only way to know is. It's for them to try and then feedback. Yeah, it's not too long before dorang akan implement betul-betul pun. Maybe not now, the 3-5 years from now, maybe it's possible. Kan? And mungkin juga yang robot di kedai mamak tu sekarang, dia sekarang robot betul-betul. But maybe who knows, tiba-tiba dia betul-betul in a different form yang kau rasa. Sebab if you want to kasih terap elemen yang lebih sesuai dengan kita kan, mungkin kau boleh nampak benda yang macam muka orang. Sebab AI yang membaca berita pun kalau kau tengok ada sudah kan, ada sudah. So tidak lama lagi. So macam yang robotiknya plan ni mungkin nampak macam masih jauh lagi. So kita pun masih jauh tapi tidak terlalu jauh. Imagine exactly macam mana dia orang akan execute. Yeah. Compared to macam AI kita rasa lagi dekat kan. Rasa. But at the end of the day, siapa yang buat tu robot semua? It's us. Yeah. We are the ones yang human yang akan buat semua. Kan? Tapi saya sangat menunggu lah the robot and AI punya advancement yang mana aku sampai dekat kedai mamak tu dia tahu apa aku mau makan. Pasal aku pun tak tahu apa aku mau makan. So kau bayangkan lah kan. Dah tahu dah dia cerita. Kami. Itu juga different kan. Kalau robot dia tidak akan dapat macam compared to pekerja manusia. Kalau pekerja itu adalah manusia, personal touch robot, dia macam ada advantage sikit lah. Macam kompleksitas macam tu robot tidak akan mampu execute. Macam dia menatap kau punya usual order. Macam maybe, tengok muka je. Maybe not now, tapi dia macam dia ada CCTV di restoran, lepas tu si Fasgo ada ngasih masalah pesan, dia tahu sudah hari ini Fasgo makan apa. Terus dia sudah ada database. Dia sudah punya lotion tu. Itu kedai siapa dulu? Tahu kedai itu mau serve apa? Dia tengok aja muka. Nah, ini mood begini terlalu penat mau kali kasih. Tapi in the future, boleh, tapi not now lah. Ya. Tadi punya tidak clue. Kita cakap pasal polis, pasal makan. Oh, banyak. Betul.
masing-masing ada informasi. Masing-masing mau bagi feedback masing-masing. Ya, so saya repop lah kan. Jam pun macam director pun tengok-tengok, so dari tadi itu. So to repop overall kita ada positive reaction lah with the adapting to the technologies kan, sebab kita pun sendiri apply, kita macam semua tu pun kita guna apa and try to adapt with the changes from time to time. Tapi untuk yang macam robot punya full plan tu mungkin macam seems still far, tapi boleh execute in the future plan. So to habiskan our ice cream podcast episode, we wanna thank Lukman and Siti from Beauty Embassy for willing to come just to give more sharing pasal productivity tools, pasal. Tapi biasanya kalau mau wrap up dia tanya step satu pun ada apa-apa macam apa? Oh sorry lah. Satu ni, tolonglah kasih dia nanti. Terima kasih kepada pihak Elevate sebab beri kami apa nama satu-satunya peluang untuk bercakap. Diharap supaya tidak rasa apa nama menyesal dan juga still memanggil kami untuk apa-apa talk yang seterusnya. Tapi at the end of the day kita mau cerita pasal kita sedang cerita tadi pasal AI, pasal polisi. Dan macam mana kita bersedia terhadap tu. Bagi saya it's a very fine line antara kita terlalu menjadikan terlalu vulnerable kepada AI, kita terlalu memberikan 100% of our life kepada AI and everything, dan juga the exact opposite adalah langsung tidak mahu menerima the innovation ataupun the changes dalam kehidupan. So berhati-hati dalam setiap decision implementation. Yang penting apa-apa yang kita buat kena ada impact. Apa-apa yang kita buat kena ada result, dan juga kita ada a bigger goals, bukan semata-mata untuk sales, bukan semata-mata kita cakap pasal production productivity tadi, bukan semata-mata untuk profit, it's for a better human kind. Sekian sahaja daripada kami. To clarify, Esprim Podcast, we just based on all our topics we discuss so far, kita just bagi pendapat based on experience. Ya, yeah, so if kamu ada pendapat lain juga mau share pasal topik yang related dengan kami punya episode kali ini, boleh komen below and don't forget to undi. Masa tadi yang begitu. Dan juga rutin bersih. Bye-bye. Yeah, thank you. Bye-bye. Bye-bye.